ke dan subscribe gak subscribe tak karo mungkin gak maksa. Nah iki rongok lagi bis itu yang bagus Mercy Scania Volvo. Nah tapi pada beli Hino ya saya enggak apa-apa. Saya ya tetap senang. Saya sudah bilang bis yang bagus Mercy Scania Volvo. Tapi pada beli Hino saya enggak apa-apa. Mas Bobi lagi mau. Nah kalau karoseri yang bagus. Oh iya. Laksana. Kalau lagi goro-goro ning Laksana. Saya kan ngene. Duduknya di Laksana. Iya. Goro-goro Pak Yurola sih. Karoseri lain ya beda lagi sama. Saat ini baru duduk di Laksana. Ada orang lawange tak kancingi. Ora iso metu. Saya sih nyebut biasanya inisial M. Mau nyebut Mercy enggak enak. M. M. Tapi tadi keceplosan. Keceplosan itu. Customer pun buah aku sendiri juga event. Pak ujinya yang bagus itu S. Sama V. Volvo. Ya, Bapak beli itu. Ya saya enggak apa-apa. Gini ya sales ya. Gitu ya, Bos. Oke. Omlang punya dagangan apa lagi? Yuk malam ini khusus dagangan cari, ya bis. Khusus yang cari dagangannya apa bae ya. Bis apa saja Anda minta kita carikan. Ada yang cari enggak? Itu coba mana yang ada yang cari bis enggak? Last hand. Ditanya sama Leklang sama Om Ray. Yo. Ada yang cari bis enggak? Saya Indo ada. Mercedes Benz 1626 ada. Ada. 1526 ada. 1836 ada. Isuzu NQR ada. Apa meneh? Men jalu apa? Camper van? Ayo kita buatin. Bayo kowe. Dibocorin kowe. Yo. Mau roda 4? Wadah. Ada roda 4 lho. Wes. Itu udah dibocorin semua di sini tuh. Wes, sing nonton pokoknya bejo iki pokoke. Sing nonton bejo. Butuh kon goleke kendaraan apa wae kita carikan. Nah. Cari Laksana ada. Bisa kita carikan. Bisa dicarikan. 12 unit ini sudah habis. Habis ini proyek selanjutnya 35 unit. Wah. Nih, nantikan. Dari mana, Om? Aku bocor, aku wedine keceplosan ya, dari mananya. Lang, nah, oh, itu 35 unit. 35 unit habis nah, ini. Sama dua khusus, sesepuh ini. Di belakang masih ada satu unit. Mana? Oh, itu. Yang warna putih itu. Putih hitam itu? Oh, putih hitam itu bukanya ketinggian sih ya. Oh, ketinggian. Oh, harus yang anu tuh. Bukanya ketinggian. Oh, enggak apa-apa. Oh, putih yang hitam kan ada. Memang agak ketinggian bukanya. Tapi saya nunggu penawaran-penawaran yang masuk belum nyentuh. Oh, belum nyentuh ke angka segitu dengan kondisi saat ini. Ya. Itu yang nonton banyak Mas Didit. Ada 56, 59, semakin naik, Lek. Semakin naik. Semakin naik. Kalau ada yang cari unit medium. Medium bus. Meskipun sebelah saya tulisannya Hino, tapi saya punya Isuzu NQR 6 unit. Cepat-cepat dia dapat 700 juta saja. NQR long 35 seat. 35 seat. Bisa 37 seat. 0 kilometer. 35 aja. Sama. Oh, 35 aja. Kita tuh ikuti aturan. Aturan pemerintah ya. 700 juta aja bawa pulang. 0 kilometer. 0 kilometer. Kurang murah so ngendi. Wah, iki jane nggih konten oleh. Dinyang tuh ditawar boleh. Boleh. Nego banget. Iki konten. Iki konten. Iki konten. Sing komen. Apa aku salah? Sing komen selesai santai dagangannya tonggo dipuji, tuku gak tuku sak karepmu. Iya iya to ya. Yen aku cerita apa anane? Om lah. Ceritane tresno nalika biyen kowe lan kae. Waduh, belum ada yang cari bis belum ada. Belum ada, cuma cerita. Di undang-undang yuk lain-lainnya dipanggil. Ayo teman-teman. Dicolek-colek. Dicolek temennya yang mau nyari bis, mumpung ada dua
Ini Hino ya toh. Ini Hino. Hino murah ada. Hino murah ada. KM udah ada. Yang 0 itu 0 km ada. Ada loh, tak omongke loh. Ini ada orangnya Hino langsung. Yo. Mau merek yang lain tanyanya sama saya. Ada. Ada semua pokoknya. Ada semua. Kalau mau butuh unit yang lain, kita berdua bantu carikan. Penak toh. Sing penting yo. Ha. Terus. Aja disetel lagu, Om. Apa? Kena hak cipta aku, Om. Nggih, mosok. Copyright. Mosok toh. Eman-eman iki kontene wis berbobot ngene. Soale dagangan Copyright. Iya kok belum ada yang cari bis. Ini menunggumu. Ayo. Gone STJ aja ditawake lho, Lik. Sopo? Arfa Saputra. Oh, ya ora. Ora. Justru STJ itu pasti nanti yang akan ngambil-ngambil ya ta karo ya. Iya. Piye ini STJ? Apa-apa. Aman. Hah? Aman. Yang beli Ino Tunas Muda Transportation. Oke, siap. Udah pada kenal deh. Oh, Tunas Muda Transportation. Oh. Wis muaniane wis sak tekan kono, Vietnam bareng ono. Semakin naik 72 orang lho yang nonton. Yuk, yang butuh bis. Karo seri apa saja ada? Ada. Tipe sasis apa saja ada. Harganya murah-murah. Mau perawatan bis ada. Pokoknya ada semua. Ada semua. Di sini yang enggak ada corona. Ya. Soalnya tuh di depan dijaga ada security. Ini corona gak ada. Benar, gue kan gak bohong. Ini saya salah nyebut AP. Saya kan inisial aja. Nyebut Adi Putro gak enak. AP. Saya kalau salah nyebut AP, bisa gak bisa keluar loh ini. Tapi corona gak bisa masuk. Dijaga. Jaga di sana, jaga. Aman. Dalam sini aman ya. Yuk, yang mau nyusul sini. Laku keras berarti. Yo kadang nyempuk. Hai, corona nyempuk. Keras-keras itu. Lah, RK aja dipotong kan sudah ada, Om, RK dipotong. Ya. Kene lho, Om Hermon, bawa ke sini lho, RK aja dipotong jare lek, piye lek? Sumber alam kan ya wis gedhi to lek. Lah itu saya ada itu 3 unit jalan Jakarta Surabaya. KIM. Bisnya unyu-unyu ada gambarnya Hello Kitty itu Hino RK, sasisnya tak potong, bagasinya blong. Setara tingginya XJD, motor lasik masuk bleng pakai air suspension. Dayo Om Hermon. Surabaya, Jakarta, full tol Trans Jawa. Ayo Om Hermon. Warnanya oranye, warnanya hitam sama biru, putih biru. Lek ada gambarnya Hello Kitty. Oh iya, ada tanya ini. Om Hermon ini tanya. Bagaimana Bos Hermon? Oke, WA aku itu Bos Hermon. Sambil kita ngopi-ngopi di mana gitu yuk. Pak Kamrang tadi yo. Iki tanyane dianu ya, mumpung tanya Meron. Ganti AC bus tingkat dari D ke T bisa enggak? Ganti bracket buri dok kita. Bisa. Kalau itu pastinya bisa. Tapi melalui WA aja. Ya, pasti bisa. Pasti bisa. Karena Anda tanyanya itu juga kebetulan sama orangnya Budi Rangka, pasti bisa. Kenapa? ACD kanu ya kurang dingin gitu ya kalau di DD ya. Iya. Kan sudah kita bilang. Jangan. Mau terus mau bilang jangan ya gimana? Ya, Om Hermon. Bisa, Om. Bisa, itu tinggal ganti kan banding jadi rubah bracket. Oh iya. Oh iya sorry, Bos Hermon itu unit lameran kok ya. Iya, iya. Itu yang salah anu ya adalah ya dulu sudah kita sarankan tapi ada pokoknya. Iya. Jadi memang kalau bis cap DD itu sebaiknya AC-nya yang T. Cuman kebetulan AC T itu karena gara-gara gelombang pandemi ini untuk tipe T DD itu terhambat suplainya masuk ke Indonesia. Nah itu, padahal di sini ada juga, ya. Selisihnya juga lumayan. Lumayan. Lumayan lah, kalau dibeliin pickup juga dapat. Nah. Halo istriku sayang. Nah ini lagi dipanggil.
Berlanjut. Ini lo harus berlanjut. Baru syuting Om Didit. Beneran gua kagak bohong. Nih, dicariin istrinya dah malam. Lu kini ora artis mung dodol sasis kok. Dodol bis. Bis ya bagus apa istriku? M. Merci. S. Sama V. Tapi pada beli Ino. Saya enggak apa-apa kok. Seneng. Ya wis toh istriku ini lu dandan bis. Nih bis mogok. Ya istriku. Oke, lu ini karena makan. Om Roy baru teleponan sama istrinya. Kita jalan-jalan dulu ke unitnya Santoso kan. Ini loh, Santoso. Ini sudah 3 kali ganti nama. Ini bawahnya ini kan kelihatan tipe terang Transindo Group, tapi di baliknya itu ada saya PT Sedia Mulia Samia. Nah, ini kemarin pas datang ini sudah ditutup lagi. Putra Mulia Sejahtera. Yes. Tapi ini udah yang latest titelnya. Dan sekarang ke? Sekarang kedatangan ke Santoso. Kita lihat nanti kalau sudah di Santoso, ganti latar Santoso, apakah ganti strip body juga? Kita nantikan.